Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Inilah situasi pagi ini yang sangat cerah sekali di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan saya sendiri ini berada di arah lajur yang ke Cikampek ya, di hari ini tanggal 2 November 2023. Untuk arus lalu lintasnya sangat ramai lancar dari kedua arah, baik itu ke arah Jakarta maupun sebaliknya ke arah Cikampek. Dan biasanya di akhir pekan hari Sabtu ini banyak sekali bis-bis pariwisata yang ada double decker M-Trans yang menuju ke barat sebelah kiri tadi. Ini bis-bis pariwisata, ada Sinergi ya. Ramai pagi ini, lumayan ramai yang ke arah Cikampek ya, pasti pagi cuacanya sudah panas, mataharinya sudah nampak. Tanda Prima Jasa ke barat ini ada hibah utama. Ini asrok. Maka pagi banyak di banyak bis pariwisata. Ini ada kabaret Bineka ya, Cirebon. Ini Cirebon Kuningan dari mana tuh, dari Merak, dari Jakarta ya. Ini Prima Jasa, ini ada yang baru keluar dari KM. Nih, ada Corong Atas. Ah, Corong Atas tuh joget oi MS. GMS. Ada GMS lagi. Untuk malam tadi tidak ada pekerjaan proyek ya di ruas tol yang arah Cikampek, dan lancar dari pagi siang hingga malam. Ini ada rombongan lagi Starbus nih, dari wisata B ke baratnya itu ada aku menuju Sumatera, itu paketnya banyak banget. Cerah sekali ini, cuacanya sangat cerah.
Alun-alun Agung Berkah ya. Lintang Luragung asri. Suaranya. Ada di Tera. Hey, ayo. Oh, aja Kawijaya, Aska. Tuh. Pada keluar dari KM. Prima Jasa menuju barat ini. Jadi ada alat berat oi. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk informasinya di pagi ini di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 kepada para pengguna jalan tol tetap berhati-hati, tetap waspada. Jaga keselamatan masing-masing dan ingat selalu keluarga menunggu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak. Hey, yeah.